Hai sahabat statistik, tahu nggak sih? Dalam acara talk show membangun literasi data statistik di era digital yang diselenggarakan pada hari Rabu 11 Oktober 2023 kemarin, PPS Provinsi Jawa Tengah menyampaikan penghargaan Media Awards. Penghargaan tersebut merupakan wujud apresiasi kepada media-media yang terlibat dalam hal penyebarluasan berita-berita hasil kegiatan statistik di Jawa Tengah. Tribunjateng.com meraih penghargaan sebagai media dengan jumlah pemberitaan kegiatan dan hasil kegiatan BPS Provinsi Jawa Tengah. Kalau untuk jurnalis, data-data dari BPS yang di-create oleh BPS itu memang benar-benar jadi bahan rujukan dan jadi informasi ya bagi kami dan bisa untuk tambahan rujukan data yang nanti akan bisa diteruskan ke pendataan lainnya. Jadi nggak bisa terlepaskan juga kalau jurnalis dan BPS sebagai sumber data, seperti itu. Dan juga ada jatengdaily.com yang berhasil meraih penghargaan sebagai media dengan jumlah penayangan artikel, gagasan, atau opini hasil analisis insan statistik BPS Provinsi Jawa Tengah. Selama ini memang banyak rekan-rekan dari BPS di berbagai daerah mengirimkan tulisan ke Jateng Daily, dan itu sangat bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk Jateng Daily dalam mengembangkan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan data. Oke, terima kasih. Selamat dan terima kasih untuk Tribunjateng.com dan Jateng Daily.com.